Ratusan peserta balap liar yang tengah berkonvoi sontak berhamburan saat melihat kedatangan tim penikam Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya, tabrakan beruntun tak terhindarkan saat mereka berusaha kabur meninggalkan Jalan Andi Pangeran Petarani, Makassar. Polisi kemudian mengevakuasi puluhan kendaraan yang berhamburan di jalanan. Kendaraan yang sempat diamankan, yang mana kendaraan-kendaraan yang sementara kecelakaan atau tabrakan, sekitar puluhan kendaraan, kemudian diserahkan ke Polsek Panakukang untuk ditindaklanjuti. Para pemilik kendaraan ini diberi sanksi tilang dan kendaraannya ditahan selama 3 bulan. Akibat peristiwa ini, 2 korban terluka dan dilarikan ke rumah sakit.